bro, kita kayak di Lembang, emang masih di Lembang ini. Mantap memang bro, Kabupaten Bandung Barat. Ini desa Lembang kayaknya. Ini kesana itu Pasar Panorama bro. Ini ada warteg Mojo. Jadi kalau yang tahu sistem film Austin Power, nah inilah Mojonya ada di Lembang. Mari kita dapatkan Mojo kita. Tapi kita makannya soto tangkar bro. Soto tangkar. Udah disiapin sama ibunya. Ini warteg Mojo namanya, Teh ya? Kenapa namanya Mojo Teh? Siapa? Mojo. Hah? Adiat Mojo. Oh, Adiat Mojo. Adiat Mojo, jadi saya ambil Mojo. Mojo. Oh, suaminya Teteh. Enggak, ibu. Oh, ibu namanya Adiat Mojo. Orang mana tuh? Mojo, Pak. Oh, warteg ya. Nah. Jadi masak ayam. Saya kira yang film Austin Powers yang Mojo-Mojo itu. Oh, orang Sunda. Orang Sunda, Teteh. Yang punyanya orang Jawa. Oh, jadi Teteh yang itunya. Oh, hebat. Ini Teteh yang masak sendiri? Hebat ya, saya udah dimasakin nih ya. Saya coba dulu soto tangkarnya teh. Ya, ini soto tangkar. Jadi apa soto tangkar? Sapi ya. Sapi. Santan ya. Ini apa namanya? Oh mantap. Mojo bro, kita makan warteg Mojo soto tangkar. Makan bro. Makan aja sendiri. Wih, kamera bro. Ini kita makan dulu sayanya. Mari kita makan. Dia lagi beli mobil, katanya Amda mau beli mobil sport katanya. Sotonya Mazda, Mazda. Si Mas borong roda ya. Kita makan Mas, minum dulu. Jangan saya air putih nih ya. Allah mau berikan apa marah sama orang ini. Ah. Pertama, bro. Like a lemon tree. Manis. Mantap. Karena ini kita enggak pakai. Jadi isinya soro dong, deketin dong. Daging bro. Wow gila. Tambah gemuk. Ya, mantep bro. Jadi rupanya harus dipres. Kita pres dulu. Biar lebih oke. Langsung makan aja sekalian. Enggak ada sisa. Menghilangkan barang bukti. Apa? Semuanya. Sayang lagi. Mantap. Biar lebih enak. Ini nanti yang terakhir barang buktinya ya. Kita makan guys. Pakai daging. Tambah enak. Orang kaya. 1000 udah kami banyak. Itu lagi. Katanya tersayang-sayang. Mantap benar. Mantap ya. Enak. Kalau sapi ada kenyal-kenyal lagi. Kamu kenyal-kenyal lah. Kriuk, kuan kriuk. Apa ya? Jadi kalau yang masih ada giginya, nyari yang gini. Gak ada gimana? Kalau gak ada gigi gimana? Jadi gak ada daya rusaknya, daya robeknya gak ada. Jadi itu masuk aja. Kalau kanan-kanan kiri juga. Apa hasil? Udah mau telan dinaikin lagi ya. Ledek. Karena enak munyah ya. Nah, mantap bro. Sorotnya kedek-kedek ya. Banyak isinya. Ini baru soto yang banyak daging dan kerennya tomatnya dikit ya. Hati-hati, belepetan lagi. Enak, gerindir.
mantep. Merasakan kehadiran gigi di sini. Torot dong, ketitin dong. Ini nih, gue ketitin. Gigi, tentang-tentang gue udah gak adil gigi gue. Maksud tuh lihat mantan sorry. Yang banyak lemak, gemuk itu, kan kehangatan. Oh, gitu ya. Maksudnya gitu. Kayak dikit lemaknya aja lu ya. Kan dingin lembang daripada makan soto langkar aja. Nah, daripada Victor menghinggap. Nah daripada ini ininya diluntur pakai ini. Ruka aja digigit langsung punya HP sih enggak sama dia. Manusia purba juga nih, ketemu tante purba tadi, saudara dia. Abah dingin. Mau, yang ini banyak. Mau juga, Bang. Nih, tonton. Enak. Jadi kita pesen, dibuatin. Mata tehnya mata tehnya apa bang sama mbak teteh sama mbak tetehnya yang punya tempatnya jadinya namanya belum enak deket pasar dagingnya segar nah ini angkat pas mantap enggak bener lah. Guys. Ingat mantan yang kalau disemakan di beres gitu. Jatuhin. Ara jadi. Hah? Beres sendiri gitu. Tinggal panggil aja teh udah gitu. Bahasa aja udah doang aja lah udah datang. Harus mampir bro ke warteg Mojo depan pom bensin di Jalan Raya Lembang sebelum arah pasar. Oh. Nanti Rama masakan enak. Mantap. Mantap teh. Enak teh. Lawat saya emang biasa makan soto tangkar di Jakarta belum pernah sih, tapi ngelihatnya ini enak teh. Berapa jadi teh? 20.000. Nah, Nita bayar 30. Terima kasih nih tanda terima kasihnya. Teh siapa namanya? Penny. Hebat teh tempatnya di pom bensin ini ya. Ini usahanya apa? Mie. Ini bakso adik saya. Saya baru 6 bulan. Oh, gitu ya. Belanja pasar sini teh ya? Iya, pasar. Teh Penny. Penny. Oh, Penny. Terima kasih teh. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki. Jadi makan paling murah berapa nih? Paling murah 10.000. Sip, sama.